Usai banjir Kapuk Muara Jakarta Utara Minggu siang, bengkel motor diserbu warga yang ingin memperbaiki kendaraannya akibat terendam air. Warga korban banjir juga mendatangi cuci steam motor untuk membersihkan kendaraannya agar tidak karat pasca terendam banjir. Inilah bengkel motor di Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara. Minggu siang warga mendatangi bengkel motor untuk memperbaiki kendaraan pasca terendam banjir. Menurut mekanik motor, pasca banjir warga yang memperbaiki kendaraan di bengkelnya meningkat 3 kali lipat, yang biasanya 10 motor kini mencapai 30 kendaraan. Rata-rata pasca banjir kerusakan pada motor antara lain oli tercampur dengan air hingga kampas rem berkarat. Pak Kiai Tami melaporkan, selain bengkel, tempat cuci steam motor juga padat. Seperti diketahui, Sabtu kemarin Kapuk Muara terendam banjir hingga setengah meter. Hal ini terjadi karena Kali Angke tidak dapat menampung debit air akibat hujan deras dan banjir kiriman.